Indonesia Masdar, SBMM, pengelola mangrove Mekapan mulai dari tahun 2002 sampai 2020. Pada awalnya saya hanya seorang guru biasa di kampung Mekapan ini. Terus pada tahun 2002 sampai 2003 saya dikirim oleh JICA bekerja sama dengan BPDAS Provinsi Riau untuk mengikuti pelatihan di Dumai. Pelatihan itu ditajak oleh JICA dan BPDAS selama 12 hari. Disitulah saya mendalami apa itu hutan mangrove secara keseluruhan, secara umum. Semenjak itu saya mulai dari 2002 sampai saat ini bergelut di hutan mangrove yang sama-sama kita lihat pada hari ini. Karena saya sebagai guru, mungkin juga pilihan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten pada saat itu untuk dikirim ke Dumai untuk mengikuti pelatihan tersebut. Karena apa? Gurulah ujung tombak informasi ini yang bisa menyampaikan ke siswa dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang jelas lingkungan, ya, karena apa? Dengan lingkungan yang asri dan bisa dinikmati oleh orang, itu mungkin motivasi pertama. Kedua, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar mangrove ini. Ketiga, mungkin motivasi saya adalah agar generasi muda, khususnya Siak ini, mengetahui apa itu hutan mangrove, apa itu fungsi mangrove, dan lain-lainnya tentang mangrove. Karena apa? Di Kecamatan Sungai Apit ini penyumbang 95% hutan mangrove untuk Kabupaten Siak. Jadi wajar memang kalau kita berangkat dari Siak, untuk Siak dari Kecamatan Sungai Apit ini. Terus tentu motivasi yang lainnya agar generasi muda tidak melupakan ternyata ada hutan selain daripada hutan tropis, yaitu hutan mangrove, yang mana sumbangsihnya untuk kehidupan baik itu makhluk yang selain daripada manusia dan yang lainnya. Karena apa? Di hutan mangrove inilah banyak biota laut, ikan, udang, kepiting dan lain-lainnya menumpang hidup. Kalau tidak ada mangrove, berarti mereka tidak bisa hidup dengan layak. Mekapan khususnya, saya berharap menjadi ikon wisata di Kabupaten Siak. Karena apa? Ekowisata mangrove Mekapan ini adalah ekowisata yang pertama di Kabupaten Siak. Terus yang lainnya adalah harapan saya pemuda dan masyarakat hendaknya menjaga ekowisata mangrove Mekapan ini. Karena apa? Mulai 2020 ini juga saya harus membina 5 desa. Jadi harapan saya hendaknya ekowisata Mekapan ini, walaupun bukan saya yang pengelolanya, ke depan masih tetap eksis. Okay.